kembali lagi dengan Anak SD Channel, tempat belajar dan bersenang-senang. Alright guys, hari ini ya guys ya, kita akan bikin lagi Avenger Girls ya. Jadi judulnya ini adalah The Strongest Avenger, teman-teman ya. Jadi ini Avenger, salah satu Avenger terkuat, teman-teman, secara fisik ya, bukan mekanik. Mekanik maksudnya tuh enggak pakai senjata, teman-teman. Okay. Ini monster nih, teman-teman. Yaitu ini dia, teman-teman. The Incredible Hulk. Oke, guys. Jadi di hari ini, teman-teman ya, kita akan menjadi Dr. Bruce Banner, guys ya. Oke. Dan Bruce Banner ini sedang akan melakukan transaksi, teman-teman ya, kepada para Yakuza, guys ya. Jadi Bruce Banner ini adalah seorang peneliti tentang atom ya, guys. Kita akan kesana dulu karena kita udah janjian ya. Kita akan membeli suatu alat di sana ya, guys ya. Oke. Okay. Wah ini mobilnya Lycan. Ini Lycan, teman-teman ya. Lycan Sport, teman-teman. Cheat. Oke, guys. Oke, nah, ada. Aduh. Untung dan nabrak, teman-teman. Mobil mahal, guys. Aduh, keluar. Kacau mobil mahal ini loh. Aduh. Ini siapa ini? Waduh. Ada mbak-mbak, guys. Kita lewati aja, guys ya. Cheat. Oke, guys. Aduh, guys. Ini mobil mahal. Bros. Aduh. Oke, guys. Kita jalan normal-normal. Pelan-pelan aja, guys ya. Oke. Nyeng. Cih, gue ini kita parkir sini dulu. Ini Rolls Royce-nya nih, Yakuza guys ya. Kita parkir di sini dulu. Cih. Dan kita akan action, teman-teman. Yakuza. Aduh, kenapa kamu mikul Yakuza? Kenapa aku sedang ingin berbisnis di sini, Yakuza? Oh, kamu tidak bisa dibiarkan, Yakuza. Kenapa memukulku? Aduh. Teman-teman, aduh, kita dipukul Yakuza, teman-teman. Kamu membuatku marah. Aduh, aku ditabrak. 2000 years later. Aduh, guys, aku dimasukkan ke dalam rumah sakit, guys. Aduh, ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus membalas mereka. Bu suster. Mau diinjek. Aduh. Jangan disuntik, Bu suster. Jangan suntik. Aku pergi dulu, Bu suster ya. Aku akan merubah diriku, Bu Suster, menjadi Incredible Hulk, Bu Suster ya. Oke, guys, langsung aja kita bikin Hulk-nya, guys ya. Kita akan back ke rumah dulu ya. Oke, guys, kita sudah masuk dalam rumah ya, guys ya. Oke, dan jadi untuk membuat Hulk, teman-teman ya, kalian perlu ganti baju dulu, teman-teman. Oke. Jadi kita akan action. Cloth kita pakai adalah a swimsuit, guys ya. Oke. Nice. Jadi kayak gini, ini Hulk ini merodok-rodok cabul, teman-teman, cuman pakai sempak toh ya. Oke, guys. Bentar, guys. Kita kesini dulu, guys. Kita akan berubah tempat terang ya. Sekarang okay. Kita juga butuh bantuan si Tumi ini ya, guys ya. Oke. Okay. Kita akan masuk ke karakter edit dan item edit, teman-teman. Kalian pilih color ya, guys ya. Color terus sebentar. Material, kalau material kita perlu enggak ya? Kayaknya enggak perlu, teman-teman ya. Oke. Okay. Kita enggak perlu pakai material, kita langsung ke color aja. Kita one warna hijau, teman-teman ya. Hijau menyala-nyala ya, guys ya. Oh my god, mengerikan sekali, guys. Oke. Okay. Ini dia warna Incredible Hulk, guys. Dia enggak terlalu gelap juga ya. Apa ini ya? Ini teman-teman, ini dia. Ini dia warnanya, teman-teman. Radiasi gamma ya, guys ya. Oke. Okay. Oke, setelah ini, teman-teman, kalian masuk ke mana lagi? Ke cloud color, guys ya. Kita warnain Hulk itu warna celana sempaknya itu, guys ya, warna biru atau enggak ungu ya, guys ya. Tapi lebih okay. Dominan ke warna arah celana jeans ya, guys ya. Oke. Okay. Kenapa itu tanya warna? Bentar, guys, kita warnain, guys ya. Kita ke cloud color. Oke. Okay. Nice. Oke, guys. Tapi kayaknya warna ungu ya, teman-teman. Kayaknya lebih itu ya, teman-teman, lebih mencerminkan Hulk, teman-teman. Ya. Okay. Nice. Oke, guys. Nah, setelah ini ya, teman-teman ya. Kita masuk ke item, teman-teman. Dan kita ke upper body ya, kalian pencet all dan kalian masuk ke X, Z, Z, or all. Nah, kalian besarin ya, guys ya, kali 5. 1 2 3, 1 2 3, 4 5 6 7 8 9 10, tuh 10 ya, guys ya. Jadi untuk apa namanya
badannya kalian bisa pendekin lagi aja, tolong enggak usah tinggi-tinggi banget. Oke. Okay. Cuma tinggi berisi guys ya. Oh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 guys. Oh my god. Mengerikan sekali ya guys ya. Jadi kalau kalian mau lebih besar lagi bisa teman-teman kalian tambah 5. 1 2 3 4 5 2 2 3 4 5. Oh my god guys, mengerikan sekali guys ya. Dan juga teman-teman, kita centang dan kita akan perbaiki untuk masalah headnya teman-teman ya, headnya. Nah ini kalian kencet all teman-teman dan kalian kecilin teman-teman headnya, karena dulu tuh headnya besar. Ini badan yang besar huluk ini. Nah kalian pencet X minus, Y minus sama Z minus teman-teman ya. Oke. Okay. Tapi kecilan juga guys ya. Wah gini guys, wow. Incredible huluk guys. Oh my god, mengerikan sekali ya teman-teman ya. Dan juga ekspresinya teman-teman, kita harus rubah ekspresinya ya. Oke. Kita zoom in dulu, kita naikin ke atas ya. Ekspresinya kalem kayak gini, bukan huluk teman-teman ya. Ini adalah Iron Man yang ekspresinya huluk itu gini teman-teman. Gini terus teriak. Keluar lidahnya ada. Ini teman-teman. Ini. Oke teman-teman, untuk Incredible Hulk-nya sudah jadi teman-temannya. Oh my god, keren sekali ya guys ya. Mantap. Oke guys, ternyata belum selesai teman-teman. Jadi untuk mendapatkan kekuatan powernya si Hulk yang mengerikan teman-teman, okay, kita tetap harus minta bantuan si Tumi ini ya teman-teman ya. Oke. Okay. Kita akan ganti dulu Tumi ini guys. Oke, dan Tumi ini akan berubah menjadi Alice in Wonderland guys ya. Oke. Okay. Kita akan ganti dulu bajunya si Tumi ini guys. Action Chance Alice in the Wonder Worldland guys. Oh my god, ini mengerikan sekali ya guys ya. Oke. Okay. Dengan badan yang sangat besar dan kekuatan yang sangat mengerikan, dia hai, masih bisa bilang hai teman-teman. Ini come with me carry guys. Kita bikin large teman-teman ya. Nice. Oke, okay, setelah ini teman-teman kita akan zoom dulu kameranya ya. Zoom out. Kita naikin ke atas. Huluk digendong sama perempuan, guys. Huluknya ini ringan sekali ya, guys ya. Bentar kita terus kita akan turunkan, guys ya. Si ini si siapa? Kita tunggu suruh white dulu, teman-teman. Nah, wow. Akhirnya guys, si Hulk-nya juga duduk ya guys ya. Nah, sekarang saatnya kita edit si Hulk guys ya. Nah, kita pakai Zubaton nomor 2 guys. Jadi Hulk tuh Zubaton nomor 2, kalian kecilin aja ya. Kalian macamnya 3 kali, 1, 2, 3 guys. Nah, ini sebenarnya udah benar-benar ukuran Hulk raksasa guys ya. Oke. Okay. Gak apa-apa, kita kecil lagi. 1, 2, 3 guys. Oke guys. Ini dia guys ya untuk small size dari si Hulk raksasa guys. Oke. Okay. Kita udah kecilin dan ini adalah size benar-benar besar sebenarnya. Kita akan ikut small juga. Oke. Okay. Oke, okay, nice. Dan setelah ini guys, kita akan pakai jetpack ya. Kita akan terbang. Dulu guys ya. Kita terbang mengamankan diri dulu guys dan kita okay, pilih si Hulk-nya guys ya. Oh my god. Dia marah guys. Masalahnya nih kita polisnya kita offin dulu guys ya. Oke. Oke guys, ini dia si Hulk-nya guys ya, luar biasa nih. Kalian melihat kita setting kameranya dulu ya guys ya, kita kecilin kameranya. Dan kalian lihat, guys, si Tumi ini marah guys. Oh my god, kita ditendang guys ya. Aduh, tapi kita tidak melawan perempuan guys. Dia memukul kita guys. Oh my god, dia mental sendiri ya teman-teman ya. Ini adalah kekuatan Incredible Hulk. Wow, siapa tadi yang mengacaukan aku? Kamu ya para Yakuza, Yakuza gokil. Sini kalian semua, terbang kalian semua. Mental ya guys, mobilnya. Kekuatan Incredible Hulk guys ya. Kalian mau maju, sini. Dia tidak bisa kena tendang teman-teman. Gawat ini. Hulk mengamuk guys. Sini kalian semua. Dia terlalu ini guys, terlalu apa namanya, masih terlalu besar Hulk-nya guys ya. Oh my god, keren sekali guys. 2000 years later.
tabrak guys, tabrak polisinya. Oke guys, sekian dulu untuk hari ini guys ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini guys. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian like, kalian komen, juga kalian subscribe teman-teman ya. Okay. Sampai jumpa di next video-video dan karakter-karakter gaje lainnya ya guys ya. Bye-bye teman-teman, sampai jumpa di next video. Bye-bye, salam SD. Bye-bye. Huluknya di sini guys.